Menerima berita gembira, JDT segera melakukan perkara ini. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Johor Darul Takzim menerima banyak berita gembira walaupun tewas kepada Kawasaki. Ini diperkatakan terus dari JDT sendiri yang mengatakan JDT akan pulih tidak lama lagi. Kami akan membuat perubahan kepada pasukan untuk dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik pada masa hadapan. Sekurang-kurangnya ada 5 berita gembira yang diterima oleh JDT. Pertama, semua pemain JDT akan mendapat lebih banyak latihan daripada Tano demi meningkatkan stamina dan kebolehan mereka. Kedua, TMJ akan memberi bonus kepada semua pemain jika mereka dapat memenangi setiap perlawanan dalam acara ACL untuk meningkatkan semangat pemain. Ketiga, JDT akan fokus kepada Liga Super Malaysia dan Piala Malaysia, jadi Tano akan merombak skuad JDT. Tano akan bermain beberapa pemain yang tidak bertanding semalam bagi mengekalkan kecergasan pemain utama mereka. Keempat, penyokong akan terus menyokong penuh JDT walau apapun keputusannya kerana lagipun JDT telah membawa nama baik kepada Malaysia pada acara ACL sebagai satu-satunya wakil Malaysia. Dan akhir sekali, TMJ dan Tano akan membincangkan program baharu JDT termasuk membawa lebih ramai pemain asing untuk dapat bersaing dengan kelab besar dalam ACL nanti. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.